Selamat datang kembali bersama saya Si Oranye. Hari ini kita akan review Hero karena Nana di nerfs, guys. Aduh. Lumayan sering ya si Oranye pakai si Nana ini. Kita lihat seperti apa nerfnya ya. Kita ke ini. Nah, di sini ada untuk Nana. Jadi pasifnya itu dikurangi dari 70 sampai jadi 30% doang, guys. Aduh, jadi 40%, guys. Di nerf 40% buat pasifnya aja ya. Seperti apa sih sampai 30% itu, apakah benar-benar lambat banget ya? Jadi ayo kita lihat aja langsung gameplaynya si Nana. Let's go. Kalian mau top up game apapun, Mobile Legend, mobile apapun ya, si Oranye saranin buat top up di mbahgaming.com ya. Di sini di alamatnya mbahgaming.com dengan kode Si Oranye dan dapatkan potongan diskon 20% buat kamu saja ya. Kalian bisa top up apapun ya, mau game Black Clover, Bigo, Call of Duty, Free Fire, AI Sport, Genshin Impact, Mobile Legend, ya Netflix ya. Banyak sekali guys. Kalian top up di sini dan gunakan kode Si Oranye, kalian bisa dapatkan diskon 20% dari Si Oranye dengan kode Si Oranye ya guys. Inilah dia ya guys, kita sudah di dalam ya, kita ke sini. Oke, langsung saja. Oke, kita coba sampai habis darah kita guys. Kita cobain. Ah, masih ada guys. Oh, masih ada. Sip. Nah. Wah. Oh iya guys, kerasa guys. Iya lumayan kerasa guys, 40% loh turunnya. Ya ampun. Tapi sebenarnya kena baru juga. Tapi sebenarnya masih bisa pakai flicker guys. Jadi pasifnya ditambah flicker itu lumayan lah, bisa lah. Oke. Kita lanjutkan gameplaynya. Apakah beneran? Set, iya, good, masuk. Dan kayaknya ini yang skill 2 nya kalau merubah jadi Molina agak lebih cepet ya. Last pop nya cuman okay, kita dapat kill guys. Cuman di okay, tuh. Menurut kalian gimana guys? Nanti kita bandingin di akhir video ya. Langsung ada, woi. No, lihat Molina tuh cepat berubah lagi guys, Molinanya mana tuh? Oke, waduh dikejar guys. Oke, kita balik dulu guys. Wih, dikejar guys. Berani banget dia ya. Nih gua kasih lagi nih. Iya, dia kabur ya. Oke, kita di temani, kita gak jadi balik. Kita habisi ini nih si Aulus. Berani banget dia si Aulusnya, mentang-mentang dia tank. Nya mati dia. Mana ini lagi satu lah. Masa nih, wah kok gak kena mulu ya ini skill ultinya. Oke, untung sama teman kita ya dibunuh. Kita balik guys. Aduh pada mati semua guys. Aduh. Gimana nih? Kita barbar aja ya, cobain. Cobain. Pokoknya kita review pasifnya Nana guys. Wah, langsung ada blur. Wah. Nana, lihat. Mood kalian gimana guys? Aduh mati.
Oke guys, lihat. Tuh kan si Molina nanti cepat transform lagi guys. Dan juga apa namanya? Wow, pasifnya juga tadi kekejar kan, yang tadi langsung mati kan, langsung kekejar. Harus pakai picker lagi guys. Kalau gak mau dikejar. Hancurin. Good, gua dapat satu. Kalau wah, ini kuat banget guys. Eh, kok darahnya naik lagi guys? Ini si Masa guys. Tuh, nambah lagi guys. Kok bisa sih? Nih gua kasih ta. Ah, dapat. Si Balmon. Dikit lagi darahnya. Balik kau Balmon, Balmon, balik. Oke, wih, di atas ada. Di atas ada. Ketahuan kamu. Waduh, kesetan guys. Aduh, mampus lu. Ah. Nah, gua ke ais. Dia pakai flicker, guys. Wuh. Itu Aulus keren juga ya itunya. Skillnya. Nanti kita coba, guys. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ih. Ganas banget ini musuhnya, guys. Semuanya, guys. Oke. Okay. Nah, gua kasih nih. Set. Atau cuman ah. Nanti dulu, nanti dulu. Nih, gua combo. Ah. Aduh, gua juga mati. Les. Wah. Kok gak ketahuan di maps? Wah, tolong, guys. Les pun gua. Seh. Nah, dapat Molina tuh. Aduh, ulti gua lama banget ya. Kayaknya harus ganti itemnya, guys. Harus nyesuaiin lagi sama itemnya. Nah. Ah. Nah. Good. Dikeroyok pasti mati, guys. Semuanya juga Nah, ini yang nyebelinnya, guys. Si Altas. Atlas. Tuh, lihat skill 2 sama ultinya belum apa? Lama banget cooldown-nya, guys. Jadi lama banget ya. Gimana menurut kalian, guys? Pokoknya kita selesaiin dulu gameplaynya, nanti kita bandingin sama yang dahulu guys, yang lama-lama ya. Waduh, di sini banyak banget. Ah, gua combo. Ah, mampus lu. Nanti kita bandingin di akhir guys. Nih kita ada pasif guys, pasif Nana. Oke. Nah, dapat lagi. Set. Ya, keburu mati. Nah. Aduh, pas ada Grombol. Ultinya belum siap sama skill 2-nya. Langsung saja kita combo, guys. Set sama ini. Oke, kita dapat save. Wah, masih ada. Kok nambah lagi sih itu darahnya? Penuh lagi sih si Masa. Ngecek ya, guys. Kita hancurin ini, guys. Karena lane bawah ini ada peluang guys. Lihat udah habis semuanya ya buat yang di musuh. Si turret-turretnya. Ini yang lain pada mati, pada sibuk sendiri ya dari tadi. Oke. Pokoknya ini selesaiin dulu, kita mau review. Oke guys, hancurin. Belum sampai saat ini belum ada musuh yang nyadar sama si Nana kita dari sini ya. Teman kita masih ada 2 guys. Tenang aja. Mama bilang kita tidak. Tentunya mereka bisa ya. Ya, mati satu nih. Gimana nih? Balik atau apa? Maju, guys. Kayaknya mati. Ya udah. Kita balik, guys. Ya. Keburu abis. Ngeyel sih mereka, ngeyel banget, guys. Mau sendiri-sendiri doang. Oke, dipit ya. Tapi dapat emas. Kita lihat, nah kan bener, mereka ngeyel. Oke guys, kita lihat perbedaannya sama yang dulu seperti apa. Inilah dia gambarannya ya. Oke guys, ini kita sudah membandingkan yang kiri dan kanan ya. Yang kiri ini sebelum, yang kanan ini sesudah. Untuk gameplay yang sebelum, kalian bisa nonton yang ini atau bisa cek deskripsi ya. Oke, langsung saja kita putar seperti apa ya.
Kalau diperhatikan untuk si Nananya sejak lari ini sama-sama ya cepatnya hilangnya sama larinya sama ya. Tapi yang membedakan adalah barnya yang sebelum itu agak lama dan yang sesudah itu sangat cepat guys. Menurut kalian gimana guys? Kalian bisa lihat sendiri ya. Kalian juga bisa komen ya. Oke guys, itu aja review dari noob-nya si Nana. Aduh. Oke, kita cobain buff atau nerf yang lain ya, hero-hero yang lain ya, yang di patch ini ya. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, Saweria juga ya. Until next time, I'll see you later. Bye-bye, Captain.